Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, balik lagi dengan saya, Ngulik Keliling Channel. Kali ini saya mau berbagi tentang Adobe Premiere Pro terbaru versi 22.6.2. Dan di Adobe Premiere banyak fitur baru ya, salah satunya Remix Tool buat pemutar musik otomatis. Jadi sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke, sekarang saya udah di Adobe Premiere Pro versi terbaru ya. Kita cek dulu update-annya. Ya, di sini versi 22.6.2. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini di sini musiknya masih full ya. Masih full. Nah, dan di sini. Nah, sebelumnya kan kalau motong gini dulu ya. Satu-satu dipilihin dulu. Gitu ya. Nah, sekarang fitur otomatisnya lebih enak ya. Nah, sekarang kita coba. Bisa dari sini, dari audio klik kanan, remix, enable. Dan dari sini pun bisa. Klik agak lama keluar remix tool. Oke, sekarang kita coba ya. Remix toolnya. Oke, sekarang kita tinggal geser. Dia motong otomatis. Nah, kita lihat potongannya. Kita tarik lagi. Sebenarnya bebas ini ya, kalian mau motongnya kayak gimana ya, mau motongnya berapa menit. Kita lihat potongannya. Nah, enak ya, ini potongan-potongannya udah rapi. Jadi agak pusing-pusing lagi milih-milihin motongnya. Kita coba lagi. Nah, berhubung video cuma 1 menit ya, kurang lebih 1 menit ya. 1 menitan lebih lah sedikit. Kita tarik lagi. Nah, udah jadi. Potongannya udah jadi. Kita coba play. Kita coba lihat pas di potongan aja biar nggak kelamaan ya. Nah, potongannya enak ya. Coba aja kalian update ya, make yang versi terbaru, jadi potong nggak ribet-ribet lagi, makin cepet buat motong audio tuh, makin cepet. Oke, lanjut. Sekarang kita ke workspace ya. Dan di workspace ini kita bisa dipindah-pindahin. Nah, misalkan ini efek, editing, vertikal, ini semua bisa kalian pindah-pindahin ya posisinya. Apa mau di atas, mau di bawah, ya kayak gitu ya. Oke, kita coba ya. Edit workspace. Nah, di sini. Contoh audio kalian tadi atas, kita tinggal tarik aja. Seret lagi, nah ada di atas. Effect.
kayak gini ya, kalian bisa dipindah-pindahin ya semau kalian ya. Tapi kalau 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 saya sih biasa color itu udah di atas, udah biasa soalnya. Kalau kalian bebas ya, kalau udah kayak gini tinggal oke aja gitu ya. Nah, dan buat review pun enak, buat review enak, kita bisa fullin ya gambarnya ini, kita bisa fullin. Nah, kesini full screen video, kita klik. Nah, jadi full. Tinggal play. Jadi kalau review, walaupun kayak gini enak ya. Nah, untuk kembalinya, kita tinggal tekan ESC. Nah, normal. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita ke audio. Kita coba buat audio dulu ya. Ctrl N. Audio. Nah, di sini saya udah punya audio ya. Ini ya, kita coba ya nih audio punya teman saya. Tarik, taruh di sini. Kita dengerin dulu audionya. I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply without problems or pride. I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you. Nah, ini bisa keluar teksnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita ke workspace lagi. Kita pilih. Nah, transkrip ya. Tapi di sini belum ada bahasa Indonesianya ya. Belum ada. Kita coba ya. Tinggal klik aja. Ini belum ada bahasa Indonesia. Ya, kita transkrip aja. Lagi. Nah. Ya, lihat udah keluar sendiri. Kita coba ya. I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply without problems or pride. Nah, ini masih ada sih ya yang harus kita edit juga sedikit ya teksnya ya. Nah, kita kesini. Great. Nah, ini udah keluar. Sebenarnya teksnya masih ada yang harus kita edit ya, ada yang teks yang salah gitu ya. Kita coba. I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply without problems or pride. I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Ya, mudah-mudahan sih kedepannya Adobe Premiere bisa buat translate bahasa Indonesianya ya. Biar lebih enak lagi. Kita coba dulu ya. Kita dengerin potongan-potongannya.
Nah, sekarang export ya. Export pun bisa dari sini. Dari sini. Atau dari sini. Gitu ya. Oke, bisa kalian coba ya, di update dulu Adobe Premiere-nya, kurang lebih caranya kayak gini ya. Ini versi yang paling baru ya. 2.6.2. Oke, bantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.